banyak pendapat. Imam Ahmad terkenal yang paling banyak pendapat dalam satu masalah. Sampaikan diriwayatkan hampir-hampir pupus mazhab Hanbali kerana sebab itu. Hampir pupus menyebabkan anak-anak murid ni tak tahu nak catat. Nak buat catat ni boleh. Tu semalam besok boleh tak boleh pula. Tu besok boleh pula. Tu besok tak boleh pula. Ha, jadi tuan-tuan jangan marah kalau ulama ada satu ulama beri pendapat kata boleh dan tak boleh dalam satu waktu. Kalau tuan-tuan marah ni apa-apa ni ustaz ni. Ustaz ni dia kejap boleh kejap tak boleh. Ni ustaz kangkung ni. Ho. Jadi marah tu. Ini bukan kangkung tuan-tuan. Bukan. Ini bukan ustaz kangkung. Dia ada sebab. Ada sebab. Ada satu riwayat hadis riwayat Abu Daud. Ya. Yang mana Nabi, walaupun hadis ni ada perbincangan ulama kata dia punya sanad dia daim, tapi kita ceritalah. Ya. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi didatangi oleh seorang lelaki tua pada bulan Ramadan. Dia kata kalau aku cium isteri aku, batal tak aku punya puasa? Kan? Nabi kata, tak batal. Dia pun balik. Datang pula lelaki muda kata, ya Rasulullah, kalau aku cium isteri aku tengah puasa, batal tak puasa aku? Nabi kata, batal. Dia pun balik. Sahabat-sahabat yang berada dalam majlis Nabi menjadi confused. Apa hal ni? Tadi batal, ni tak batal. So yang mana satu betul? Kan? Nabi tu beritahu bahawa yang lelaki tua biasanya dia cium isteri dia stop kat situ. Kan? Yang muda dia mesti susah nak stop. So jadi untuk ini huraian para ulama antaranya Syekh Qardawi, dia kata untuk sadu zara', untuk menutup pintu bahaya berjima di siang Ramadan, maka Nabi dengan segera kata jawab pada orang muda batal supaya dia jauh. Nampak? So jadi jangan kita marah kalau tiba-tiba ada alim mengatakan satu pendapat yang berbeza-beza. Kan? Kadang-kadang dia yang pertama itu ilmu dulu, ilmu sekarang surah lain. Macam Imam Syafi'i, adakah Imam Syafi'i masa kaul qadim dia jahil sikit banding dengan kaul jadid? Tak. Tak, dia beri fatwa ikut suasana dia ke? Ikut suasana. Ya. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok fatwa majlis fatwa Eropah. Majlis fatwa Eropah punya fatwa tuan-tuan pakai dekat Malaysia boleh jadi sesat tuan-tuan. Majlis fatwa Eropah dia dipengerusi oleh Syekh Qardawi dan ada kumpulan ulama. Fatwa dia khas untuk orang-orang duduk di negara Eropah yang ada situasi tertentu yang khas. Ya, dengan khususnya dari bab cuaca, sejuk panas dia, ada bab waktu solat yang sangat pendek. Ya, saya masih ingat duduk di UK dulu, ya Allah, tuan-tuan, bulan Ramadan, tarawih habis pukul 12 malam. Buat habis. Kan? Sahur pukul apa? Pukul 3. Habis. Macam mana? Itu masih okey lagi. Di Sweden, macam mana? Oh, lagi teruk tuan-tuan. Puasa dia 20 jam. 19 jam. Macam mana tu? Oh, dia ada beza sikit dia hukum ni. Nak jamak kasar macam mana? Oh, dia ada beza sikit. Dia ikut tempat. Ya, tentu. Dia kata gini, kata mutanaqid punya orang. Itu bahasa orang sekarang lah. Bahasa-bahasa budak-budak ngaji lah. Mutanaqid maknanya bercanggah pendapat dia ni apa ni? Dia ni sahibul mutanaqid. Jadi ni adalah tokeh bercanggah pendapat. Ya? Ada juga contohnya, saya sebut kat dalam Facebook saya, forex trading haram. Lepas tu dia kata, ustaz, ni ustaz kata dekat dalam YouTube ni. So, dia membuat YouTube, ustaz kata lu harus kalau ada syarat gini-gini. Ikut pendapat terkini lah. Gitu, mudah cerita. Ikut pendapat terkini lah. Yang dulu saya sebenarnya saya cerita bab lain. Yang ni bab lain. So, jadi forex trading yang haram. Ya, bukan forex exchange yang dilakukan dengan spot. Itu disiplin ni kita kena faham. Sebab itulah kalau tuan-tuan, pengaji-pengaji ilmu, dia boleh tahu bila kitab-kitab ini dikarang. Ya? Contohnya kitab yang lebih terkemudian, maka itu sebenarnya kitab yang lebih bagus. Lebih maknanya alim itu lebih faham, dia dah lebih matang. Ataupun kitab yang khusus. Ya? Contohnya kitab Al-Azkar. Saya mengajar kitab Al-Azkar juga di Karang Kerap. Kitab Al-Azkar adalah kitab mengandungi zikir-zikir dan hadis-hadis sahaja. Ada sikit-sikit bagian fiqah. Tapi tuan-tuan tak boleh jadikan kitab itu sebagai kitab fiqah mazhab Syafi'i. Tak boleh. Sebab itu walaupun Imam Nawawi tulis kitab khas untuk wakili mazhab Syafi'i adalah kitab Majmu', Rawdatul Talibin dan seumpamanya. Jadi kena faham kat situ tuan-tuan. Bukan semua kitab boleh ambil sorong tarik je ambil kitab. Oh, ini rujukan aku. Itu belum lagi cerita bab salah quote, potong quotation, nakal secara jatuh. Ulama tu cakap panjang, kita ambil pendek. Macam yang orang zaman sekarang ni buat dalam bab politik di YouTube kan.
Dia potong cakap orang ni, potong campur buat lawak, kan? Tu buat lawak tu kita faham lah, dia buat lawak. Tapi kalau yang buat betul tu tipu nak mensabitkan kesalahan, macam mana? Kan? Jadi ini adalah tindakan yang boleh menyesatkan. Baik.